Pemilik kenderaan yang ingin menerima subsidi diesel perlu mendaftar dengan program bantuan. Pasal korang buta! Sebab itulah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah semoga pagi ini, hari ini diberi keberkatan kepada kita semua. Okey, amin. Okey, berkenaan dengan isu-isu yang viral selepas pada kerajaan mengumumkan bahawa Budi Madani boleh dimohon oleh mereka-mereka yang nak dapatkan subsidi diesel. Ni aku nak bagi tahu, orang semua petikaikan. Betul tak apa aku cakap sebelum-sebelum ni? Aku dah cakap dah sebelum-sebelum ni, padu tu memang tak akan jadi, orang kata apa, sekadar untuk menunjukkan yang Rafizi tu ada idea, ideologi ada, ada formula. Sedangkan sebenarnya benda ni sama. Padu tu sebenarnya dengan LHDN tu pun sama je sebenarnya. Cuma lebih je padu ni, dia boleh nak tengok aset kita yang sebenar-benar. Aset kita, aset beku, aset cair. Dia nak tahu kemampuan kita ni. So, sekarang ni timbul pula yang Budi Madani ni. Kalau kata sebelum-sebelum ni Rafizi cakap dalam parlimen, rakyat diminta untuk mengisi padu ni supaya mereka tidak ketinggalan untuk mendapatkan subsidi yang akan disediakan oleh kerajaan untuk besar yang akan datang ni. Mana-mana yang tak daftar padu ni tak akan mendapat kelebihan subsidi. Kalau bapak kau Rafizi. Bodoh. Habis tu sekarang ni kau nak menyusahkan lagi rakyat dengan nak kena isi. Kau dah tahu, kalau betul-betul padu tu dah ada, dah elok jalan apa semua tu, buat apa lagi kau wujudkan lagi satu sistem untuk buat Budi Madani pula? Kenapa rakyat perlu mohon? Kau tengok je lah daripada database yang kau ada tu dah. Padu tu, nak buat sistem padu tu pun berjuta-juta duit kerajaan kena keluarkan, kau tahu tak? Nak bayar orang buat software, buat sistem. Sedangkan website pun, kalau nak buat website pun lebih kurang 1,000-2,000 pun dah kena sediakan. Ini kan pula kerajaan punya website. Tak kebanyang. Pasal tu lah duit Malaysia ni, kerajaan dia banyak habis. Itu kebodohan kerajaan sekarang ni. Ni sekarang ni dia buat lagi satu Budi Madani. Pala bapak kau. Kau dah ada data-data tu dalam padu. Guna je lah. Nak bagi subsidi pun menyusahkan. Dan kau membohong, menipu. Apa yang dia bagi tu 200 bulan tu, itu bukan subsidi. Nak bagi tahu, wahai Cik Rafizi, woi. Rafizi botak tengah. Ha, bengang pula aku. Yang itu bukan dipanggil subsidi, bodoh. Itu dipanggil rebate. Kau belanja ikut harga biasa, harga pasaran. Lepas tu korang kerajaan cuma bagi 200 je. Konon-kononnya boleh meringankan sikit beban kepada rakyat. Pada butuh kau. Bodoh punya Rafizi. Kau keliru ke rakyat lagi. Bangang. SOC kau tengok jahanam kau lagi. Ha, nampak sangat. Yang aku peliknya, kenapalah benda ni. Okey, Budi Madani ni. Ha? Okey, kenapa rakyat Semenanjung dia yang dapat? Kenapa di sebelah sini sih dapat? Kenapa kau orang abaikan Sabah Sarawak sana tu? Dia orang bukan rakyat Malaysia ke? Kepada orang Sabah Sarawak, kau tengok kerajaan yang kau orang duk sokong sangat, yang kau duk undi sangat. Kau tengok dia orang memperbuangkan kau. Dia orang mempertirikan kau. Nampak tak? Dia orang mempergunakan kau. Bila nak mengundi bukan main, kita takkan tinggalkan Sabah dan Sarawak. Bila dah macam ni, kau tengok Semenanjung je yang boleh mohon. Korang menggelupur tak ada apa. Bodoh punya kerajaan. Korang pun sama. Buka sikit otak. Mata tu tengok. Jangan diperbodohkan dengan kerajaan bodoh macam sekarang ni.